tuker-tuker. Kok maju? Anjay. Berat banget. Kembali lagi di Rev di Stunter. Di video kali ini test ride motor lagi. Di video sebelumnya test ride Satria F. Sekarang buset, ini rambutan sampai bawah-bawah. Sekarang Beat Street. Hah? Kakak bisa wheelie. Mana lu? Jelek berarti lu, kurang belajar lu. Mana nih? Belakang laut mana ya? Belakang mana sono? Geter banget nih motor. Ini geter. Iya kan jadi geter ya? Iya. Sono aja sono sono. Sono banjir. Bore up ya. Di video sebelumnya test ride Satria F ini ya, Satria F gaya-gayaan. Sekarang kalau ini bore up, beat street bore up. Buset dah. Enak juga mesinnya teriak. Udah mau maghrib le. Udah mau hujan juga. Katanya ini bore up 54. Tapi tarikannya enak. Dari body sih standar. Ininya diganti punya Pino. Gak tahu buat apa. Ada kill switch-nya, Matic ada kill switch-nya. Ini yang punya Instagram-nya Rival 2T. Kenceng banget, tapi jadi getar. Motornya jadi getar banget. Sensor ECO-nya ini masih hidup. Dari kecepatan 45 apa bisa diangkat? Masih bisa, gila. Enak sekali. Nanti kita tanya yang punya. Ini isiannya udah apaan aja. Woi, kiri ya? Kiri. Ini seher doang di, terus di stroke, naik stroke semuanya klep, klep, klep apa? Standar. Klep standar, noken as, noken gerusan, noken gerusan. CVT? Udah main apa? Roller berapa roller? 8 rata pakai rumah 8 rata hari lama di Bubut sedikit. Iya set dah, berarti banyak juga ya perubahannya ya? Terus juga pakai pakai per 1000. Ya. Terus per kampas gandanya kayaknya pakai punya Mio. Pakai punya Mio. Waduh. Jadi CR 54, noken gerusan, stroke enggak naik. Enggak kan? Enggak. Puli depan pakai vario lama, rollernya 8 rata, 8 gram rata. Tapi pulinya bubutan. Terus belakangnya pakai per 1000. Sama per sentrifugalnya Mio. Tapi ini udah nggak bisa di starter nih, harus di sela. Kompresinya tinggi banget lagi. Astaga. Anjing, keras banget. Parah. Parah ini. Enak banget motornya, enteng. Bannya juga udah ganti soft compound pilot MotoGP gitu apa tau. Michelin pilot tapi ada logo MotoGP-nya. Macet cu. Soalnya bikin jalanan sendiri. Terus rem ini katanya udah pakai punya Ninja.
aja masternya, terus ininya hell, pelang remnya hell, bawahnya pakai KTC, kalipernya. Makem sih, tapi udah nggak jadi nggak kombi brake, nggak kombi brake lagi. Eco-nya masih nyala. Apakah masih seirit sebelum di bore up ya? Kayaknya sih masih irit sih. Tapi kalau lu bawanya dardir-dardir gitu, lu bawanya gereng-gerengan pasti boros. Knalpotnya pakai apa ini? LD. Kita pakai CLD. Buset, ugal-ugal. CLD. Yang lainnya standar sih. Shocknya juga masih standar. Orang ini motor masih baru ya. Baru ini. Bulan berapa tuh? Bulan 6. Gokil. Motor getar, jadi getar ini. Parah. Getar banget, hujan. Wah, ini bikin getar nih. Iya, getar. Ini kompresinya kepadatan. Kepadatan ini kompresinya. Iya, terlalu tonjokan pistonnya terlalu menggebu-gebu anjing. Baru jatuh cinta ya. Baru jatuh cinta ya seperti ini. Ini baru masuk dunia kegelapan soalnya. Iya, benar. Di bore up itu sebenarnya lo kayak masuk dunia kegelapan gitu, bro. Kalau lo udah bore up gitu, pasti nanti nagih pengennya bore up yang lebih kenceng lagi gitu kan. Dan juga pasti boros kalau habis bore up itu kan, ketahanan mesin agak berkurang gitu, jadi harus pasti banyak jajan servis, terus ganti part gitu. Aduh, udah mulai turun hujan nih, bro. Baru jadi motor bore up tuh enak lah ya. Tapi nanti kalau misalnya perawatannya itu, kalau ngerawatnya males, nggak rajin ganti oli, bakalan masuk dunia kegelapan yang suram. Motor jebol-jebolan ya kan, biaya benerinnya mahal, aduh. Terus nggak enak motornya. Jadi sebelum bore up sebaiknya lo pikir-pikir dulu. Tapi ini hitungan 5/4 injeksi, ini enak dan bagus tanpa harus dikarbuin. Biasanya orang-orang tuh kalau bore up dari injeksi dikarbuin ya kan. Orang Jepang udah mikirin injeksi bertahun-tahun lamanya ya kan, malah dikarbuin. Gue aja pengen, Mio pengen gue injeksiin. Seru banget gas-gasannya, responsifnya enak. Udah gerimis-gerimis dikit. Ini ada Vespa nih, Vespa. Apa kita tes wheelie-wheelian? Aerox sudah pernah ya, Polestar juga udah pernah. Aduh, hujan cu, nedu cu. Bablasin aja. Belum. Anjir, lawan hujan. Parah. Udah hujan ini.
Dan akhirnya kita kehujanan, neduh tuh. Aduh, kehujanan. Aerox. Nih Vespa kehujanan, beat bore up kehujanan, no yang punya no. Ini Pulsar juga kehujanan. Ya udah, videonya sampai sini aja, Bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Orbis Hunter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah dulu dong, jing.